Yo, cari tangkal merahnya satu kali multi. Ada titah dari Baginda Samuan. Abis ini kita gacha lagi. Like-nya oke teman-teman, kali ini mau info tempat top up yang legal, murah, aman, dan terpercaya. Gamenya banyak, ada Mobile Legend, Genshin Impact, Honkai Star Rail, Free Fire, PUBG, FIFA Mobile, River 99, Black Clover Mobile, dan lain-lain. Cara top upnya juga mudah teman-teman, tinggal masukkan user ID yang didapat dari gamenya. Lalu kita tinggal pilih paket yang tersedia, lalu misalkan kita pilih, ini ya teman-teman, kode promo, kita masukkan aja Wardanas. Lalu kita pilih metode pembayaran yang kita mau, misalkan kita pakai QRIS. Di sini kita masukkan nomor handphone. Setelah kita scan QR dengan aplikasi yang kita punya teman-teman, dan pembayaran sudah berhasil, kita langsung cek di in-game-nya teman-teman. Langsung masuk ya. Ini secepat itu proses top up di Lapak Kuda. Linknya ada di deskripsi. Oke, jumpa lagi dengan Duardanas ya. Di video kali ini masih di game Black Clover Mobile. Ya teman-teman, di video kali ini ada kejadian unik, seru, dan ya menurut gue seru pas live ya teman-teman. Pas live hari ini sama hari Minggu kalau nggak salah ya, nanti gue ceritain kejadian serunya apa ya teman-teman, di nanti cuplikannya ada. Tapi sebelum mulai, ini sekalian ngejelasin aja, ini PT banner lah. Ini gue gacha di banner season 1, gue gacha 90 kali. Nah PT nya itu kereset dan kita dikasih koin ini teman-teman ya, koin yang ya gitu deh ya. Nih itu bisa ditukar di sini teman-teman, 90 poin ya. Paling ya kita tukar ini aja lah teman-teman, yang paling berharga ya. Tidak ada yang lain lagi ya, ini aja dulu yang ya cashback satu tiket lah, cuman 5 ya, sedih ya. 50 kali gacha nih kan 50 poin cuman buat tuker ini 5 biji. Jadi cashback 10% itu di 50 gacha awal. 50 gacha awal nih, sisanya ya gua paling ngambilnya ini sih teman-teman ya, bon ya. Paling ngambilnya ini nih, ada weekly cuman ya mahal juga 30 gitu. Ya gua masih abstain sih ini sih, maunya yang mana ya. Cuman ya mau gimana lagi, ini bon. Bonnya juga bon yang ungu teman-teman, bukan yang kuning ya, bukan yang warna kuning gitu, yang warna merah gitu, yang ini nih. Bentar, yang mana yang bagus ya? Bentar ya, di mana yang bagus ya? Nah, bukan yang ini teman-teman. Itu bon yang ya biasa aja lah gitu ya. Biasa aja yang, nah yang ini nih dapatnya berapa ya? Ada ketulisannya nggak? Nggak ada tulisannya, dapatnya berapa bon gitu ya. Beda ya teman-teman sama yang ini. Cuman yang ini kan dia spesifik ya, lebih spesifik jadi lebih banyak gitu ya teman-teman. Ya udah paling itu aja sih ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini cerita sedikit teman-teman. Gua waktu gacha di banner ini ya. Ini kan teman-teman lihat gua udah 110. Gua pas, kalau nggak salah gua pas konten itu gua 80 ya kalau nggak salah ya. 80 gitu kalau nggak salah. Terus malamnya gua iseng lagi gitu ya, pas live gacha gitu, nggak dapat teman-teman, nggak dapat hero-nya lah gitu intinya ya, nggak dapat hero. Terus besokannya kalau nggak salah hari Minggu ya, kalau nggak salah, gua lupa inget sih teman-teman, disawer sama Bang Samuan aka Bang Krisna ya, disawer, disuruh gacha, dan akhirnya dapat di hari Minggu teman-teman, akhirnya dapat gitu ya. Jadi si Leeds ya, buat teman-teman yang nggak tahu gitu, mungkin tiba-tiba nongol, oh pas di konten kok nggak ada tuh Leeds gitu ya. Nah itu gue dapetnya dari pas live teman-teman, mungkin ya pada ketinggalan nonton live gue lah gitu ya. Jadi gue dapet leads ya karena Bang Krisna aka Bang Samuan gitu ya, karena dia, gue udah males gacha gitu loh, gue udah trauma gitu ketemu si kakek, gue udah trauma banget gitu, udah ya udahlah, apes lah gitu lah, udah boleh dibilang apes lah gitu. Gue udah kapok, gue udah gak mau gacha lagi, gue mau simpen semua resource ya buat si Julius aja ya, karena keampasan gue ya takutnya bener-bener ampas gitu ya di sana, di banner Julius itu sampai PT gitu. Ya udahlah, itu mau gimana lagi ya. Jadi gue simpen-simpen, gue udah gak mau gacha lagi. Disuruh gacha ya. Disuruh gacha sama Bang Krisna. Ya udah gue gacha, dapet gitu kan. Wah, seneng lah ya. Pastinya seneng dong, gacha dapet char gitu ya. Walaupun ya gembel-gembel juga lah. Akun gue tetap gembel-gembel aja sih teman-teman. Gak yang langsung, tapi ya lumayan punya hero gitu ya, punya hero. Dibilang hoki ya lumayan lah, 110 pull dapat dia sama kartunya lah. Ini plus kartu gue. Kalau kartu kan di konten ada ya, gue dapat kartunya. Nah ini ya jadi lengkap lah sama kartunya gitu ya. Terus ya ini kejadian tadi malam teman-teman. Ini gue potong-potong, gue taruh aja cuplikannya ya. Silahkan ditonton. Ini cuplikannya gila, itu benar-benar kayak dukun teman-teman. Gacanya ya. Ya silahkan dilihat aja lah teman-teman ya. 5 menit. Ntar tunggu si Lemue itu ya. Wait. Yo, cari tangkal merahnya satu kali multi.
ada titah dari Baginda Samuan. Abis ini kita gacha lagi. Like-nya tembusin berapa nih? Like-nya tembusin berapa nih Bang Samuan nih? Biar kita gacha lagi nih. Yang penting si kakek matanya kedip. Wah itu udah kayak serasa di surga. Gua dikedipin si kakek mah. 10 tiket. Gacha ke multi kedua kita hari ini. Apakah akan ada si kakek matanya kedip? Let's go. Matanya kayak kedip kayak. Nah. Kita udah CS kek. Kita udah CS kakek. Kita udah CS. Aku padamu kek. Aku padamu. Ih, semoga nanti pas Julius begini ya gacha kita dua multi dapat gitu ya. Widih. Hidup gua enak banget nih kek. CS banget kek. Ih, gua kirimin parcel lo nanti kek lebaran. Skill patch jangan. Mimosa. Beliin kakek lo. Jangan ngerokok mak opi. Beuh, gua kirimin parcel ini mah anjir. Gua kirimin parcel. Lebaran gua kirimin parcel nih. Rades atau Fana nih? Fana lah kalau bener ini. Nanti Rades mah dari 99 aja. Jangan Jack the Ripper anjir. Jangan belalang dong. Nah, Belum. Masih Sister Lily. Oke. Masih belum. Ya. Tanker merah. Kita pulang sesuai pesanan dari Bang Samuan. Bang Samuan kalau udah bertitah tanker merah pulang katanya ya. Pulang beneran. Veto kita. Pulang. Nice, enggak apa-apa. Ini kata Master Delion GG nih, cuy. Lu lihat kontennya Master Delion ya. Cuman gua untuk mencapai ke sana enggak bisa. Yang penting punya dulu. Ya enggak, guys. Yang penting punya dulu. Masalah build jago enggak belakangan. Urusan nanti. Kumaha engke kalau orang Perancis bilang mah ya. Ih. Segarnya, senangnya hidupku kali ini bahagia sekali. Pokoknya kalau Bang Samuan udah bertitah, gacha, kita harus gacha. Pasti dapat di situ ya. Kayak kemarin leads kita ya gila udah mutung seharian, murung bermuram durja kita ya. Disuruh gacha sama Bang Samuan. Gacha lu katanya. Leadsnya nongol nih. Tes bener nongol kan? Nanti gua kalau gacha nunggu Bang Samuan dulu dapat wangsit dia ya. Gacha lu. Nah. Pencet langsung. Terbukti ya. Tanker merah pulang beneran anjir. Gila. Cenayang ya. Bang Samuan boleh nih tebak skor? 100.000 dari Samuan. Pesan Yok skill page Singa 1 multi di banner magic. Nah. Minta 50 like lagi lah. Minta 50 like lagi lah teman-teman. 250 lah. 250 nih skill page nih. Itu Bang Samuan aka Bang Krisna sudah bertitah nih skill page pulang. Like lagi lah 24 biar naik. Biar naik hoki gua. Bentar nih, lo lihat nih. Set, kakek kedip enggak nih? Ici kiwir. Kakek kedip kek. Let's go kek, kita kan udah sohib kek. Let's go. Bonzo. Lu lihat kalau Bang Krisna sudah bertitah, Bang Samuan sudah bertitah, lu lihat kakek tuh. Nih, kakek, lu lihat. No, apa dibilang? Masih enggak percaya lu? Hah? Masih enggak percaya? Ini record, guys. Lu lagi menonton record. Gila, bisa bener terus tebakannya. Aduh. GM lu enggak, itu Bang Samuan yang GM. Gua mah nurut dia. Pokoknya begitu dia bilang gacha, gua gacha. Kalau dia bilang enggak gacha, mau lu like 500 juga kalau dia bilang enggak gacha, gua enggak gacha. Pokoknya begitu Bang Samuan tak gitu ya. Ada tling-ting gitu ya. Terus gacha nih tuh di banner match ya kan, dia bilang gacha di banner match.
Ya gue gacha di banner match langsung kan. Sekolah juga Aston Villa. Langsung terbukti kan. Udah apa yang diragukan lagi. Tim gar. Gak gitu konsepnya gacha. Masa langsung. Lo katanya nanti Julius ngambek gak? Oh tenang, kita tunggu Bang Samban lagi. Kita tunggu Bang Samban. Gacha lu gitu. Woi gacha lu. Langsung pencet kek. Tinggal ketok rumah kakek. Tok tok bonzo. Kakek bangun. Tenang. Tanpa bantuan. Oh enggak. Kita udah ya sudah terbukti kok. Masa kita ini ya sudah terbukti ngapain kita cari jalan yang aneh-aneh. Kita udah dikasih jalan. Udah tinggal ikutin doang. Titah Bang Samuan ya. Udah jelas. Gila tidur pulas gua malam ini. Tidur gua aja. Nah, tadi ya teman-teman cuplikan live pada saat kemarin ya, cuplikan gacha pada saat live kemarin ya, gila ya. Bisa dibilang hero tanker merah keluar, keluar gila ya. Terus skill page-nya nih kurang sekali multi lagi keluar juga. Wah, gila sih. Itu benar-benar kayak dukun, teman-teman. Benar-benar kayak dukun, itu bukan settingan ya. Itu bukan settingan, itu benar-benar pas live gitu ya. Gua dapat si ini ya. Plus kartunya ya. Terus kartunya ini bagus banget, teman-teman. Kartunya si ini tuh bagus banget ya. Enggak cuman buat dia. Ini buat tanker juga bagus, teman-teman. Buat tanker ya. Emang kartunya memang cuman bisa buat tanker ya. Kartunya memang cuman eksklusif buat tanker. Nah, buat semua tanker bagus kalau menurut gua kartunya ya. Gua ini agak miss, teman-teman. Gua enggak notice lah kartu dia tuh sebagus ini ya. Gitu ya. Grant 100% attack sebagai barrier ya selama 2 turn. Ketika ya restoring HP. Jadi ya restoring HP ini ya caranya bermacam-macam, teman-teman. Ada yang dari heal, ada yang dari lifesteal. Gitu ya, ada yang dari heal, lifesteal, atau ya apapun lah. Pokoknya yang menambah HP kita, dia dapat barrier 100% attack gitu ya. Cuman memang ini tergantung dari attack barriernya, teman-teman. Semakin besar attacknya ya, semakin besar barrier yang didapat gitu. Jadi ya, kalau memang mau dipakein ini, kan memang tank kan kalau kita build full defense, juga itu tebelnya tebel gila, teman-teman. Tebelnya gila kalau untuk PvE ya, kita ngomong tebelnya tuh tebel gila. Jadi kalau udah pakai skill patch ini, kalau menurut gua teman-teman ya kita tambahin attack lah. Jadi statnya defense gitu ya plus attack boleh sih kalau menurut gua ya, karena ya ada ini teman-teman, sekali lagi ada attack gitu ya, ada 100% attack sebagai barrier. Lumayan lah teman-teman, barrier nih di sini nih bagus banget lah. Salah satu dia dibilang buff juga nggak bisa. Bukan dibilang buff karena nggak bisa di remove ya. Remove-nya cuma pakai damage, teman-teman ya. Di remove-nya cuma pakai damage atau pakai skill yang remove barrier gitu ya. Cuman ada itu aja sih ngilangin barrier ini, teman-teman. Jadi ini bagus banget sih ya. Terus karakter-karakter yang bisa remove barrier itu nggak terlalu banyak, teman-teman ya. Terus juga yang punya skill ya, yang punya skill remove barrier, ulti skill gitu, nggak terlalu banyak. Contohnya Solmaron, paling ada beberapa char kayak Yami biru, terus Asta gitu yang pakai skill kombonya ya, teman-teman. Skill apa sih namanya ini loh, skill ya combo ya, skill combine attack lah gitu, ada beberapa, tapi itu kan mahal gitu, costnya lumayan mahal lah. Jadi nggak ada yang dari skill stun, skill 1, skill 2, ini gua nggak tahu ya, gua belum nemu sih kayaknya, teman-teman ya. Kalau ada ya boleh ditulis di komentar ya. Jadi menurut gua barrier ini salah satu buff mahal lah di sini ya, buff yang OP lah kalau menurut gua. Oke. Kalau gitu videonya sampai di sini dulu. Maaf kalau kurang berfaedah video kali ini, teman-teman. Cuman buat hiburan aja, buat senang-senang ya, refreshing. Oke, kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.